Hari ni kita nak buat triple chocolate pudding. Yang ni memang sesuai untuk waktu berbuka ataupun untuk hari raya, lagilah sangat sesuai. Paling simple nak buat tapi sangat sedap. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk resipi kali ni kita akan pakai 3 jenis coklat. Coklat pertama adalah dark chocolate daripada Barrels, dan yang kedua adalah milk chocolate dari Barrels. Kita nak ada lapisan dark dengan milk tu. Dua-dua coklat ni saya beli di laman sesawang rasmi Barrels. Ada coklat, ada hamper, sesuai lah untuk raya korang, atau dapatkan di kedai Barrels berdekatan. Jadi untuk layer pertama, korang perlukan 1.5 cawan susu full cream. Kemudian korang perlukan dalam 80 gram white chocolate yang coin ni. Kemudian korang masukkan agak-agak dalam satu sudu kecil. Jangan buka api dulu, korang kacau dulu sampai agak-agak larut. Lepas tu baru korang buka api dan masak. Lepas dah masak, korang layerkan dekat atas loyang. Lepas dah masak, korang masukkanlah dalam loyang untuk layer yang pertama. Kemudian sejukkan dalam freezer 15 minit. Lepas tu untuk lapisan kedua, sama juga resipi dia. Kita perlukan 1.5 cawan susu full cream. Kemudian korang masukkan Barrels milk chocolate ni dalam 80 gram. Kemudian masukkan serbuk agak-agak dalam satu sudu kecil. Kacau dulu, dah larut, baru korang buka api. Ini nak bagi agak-agak tak berketul. Lepas tu bila dah sekata semua, korang bolehlah keluarkan kita punya layer yang pertama tadi. Lepas tu curahkan untuk layer yang kedua. Korang kena adjust, jangan lembik sangat, jangan keras sangat. Saya lembik sikit. Kalau keras sangat nanti dia tergelincir, lembik sangat dia bercampur. Sama juga untuk layer ketiga, guna dark chocolate, resipi yang sama. Layerkan dia, kemudian korang sejukkan. Lepas tu korang bolehlah potong kita punya puding dan enjoy untuk hari raya. Kalau korang dapat teka berapa jenis coklat dalam hamper Barrels yang saya pegang ni di ruangan komen, satu pemenang bertuah akan berpeluang memenangi satu hamper Barrels. Follow kami untuk resipi menarik.